dan Nisa, biasanya libur pagi begini udah ke taman. Nah, itu dia, Chan. Kan sampai kemarin sore kita belum ketemu Martha. Iya sih. Semoga aja kabar soal dia itu gak benar ya. Iyalah, gak enak banget kalau sahabat sendiri gak naik kelas. Neng, tolong ambilkan kaleng kerupuk itu ya. Neng, Neng Nisa, Gelis, Nisa. Maaf teh, ada apa teh? Eleh-eleh, ngelamun si Neng ya? Mikirin apa? Ini teh, Nisa masih kepikiran soal Martha. Kan semalam Neng sudah berdoa. Udah. Nah kalau sudah, ya harusnya Neng yakin atuh. Allah pasti kasih yang terbaik. Tapi kasihan Martha kalau... Neng tidak boleh mendahului kuasa Allah. Oh iya ya teh. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Neng coba main aja ke taman. Biar gak ngelamun deui. Iya ya teh. Biasanya Chandra sama Wayan main di sana. Neng main dulu ya teh. Hai Nis, kok lesu gitu muka kamu? Iya, Nisa masih kepikiran soal Martha. Sama Nis, kita juga kan masih tunggu kabar soal Martha. Terus, kita harus gimana dong? Bagaimanapun, Martha teh sahabat kita. Kenapa kita gak doain aja? Semoga Martha tetap naik kelas. Iya, bener banget. Ya sudah, kita berdoa aja sama-sama. Ya Allah, kami sayang Martha, sahabat kami. Jangan sampai dia tidak naik kelas. Iya Tuhan, tolong Martha agar naik kelas, ya, ya. Biar kami bisa tetap bermain bareng lagi. Kabulkan ya Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita jangan sedih lagi ya. Terus? Kita ngapain? Gimana kalau kita ngomongin soal liburan nanti? Wah, iya. Ide bagus. Tapi kalau aku sih sebenarnya nggak kemana-mana. Sama, aku juga nggak kemana-mana. Gimana kalau kita belajar masak aja sama mamaku? Yang gampang aja. Belajar masak nasi goreng. Wah, boleh juga tuh. Iya, tapi jangan modus ya. Kamu nanti jatahnya paling banyak sendiri lagi. Wah, kalau itu sih aku gak janji ya. Namanya juga Chandra. Terus, ngapain lagi ya selain belajar masak? Gimana kalau di hari lain kita bantu Kak Tio beresin buku-buku di pondok baca? Boleh juga. Sekalian dengar koleksi musiknya Kak Tio. Halo, teman-teman. Martha? Kok kenapa kalian sok kaget deng beta? Atuh kumaha ini ngomongnya? Chandra aja deh yang ngomong. Loh, kok aku sih? Ada apa dengan kalian? So bingung kah? Sudah bilang saja Nisa. Martha, kamu jangan marah ya. Kamu sudah terima rapot kan? Oh, sudah. Kemarin toh. Rapot kamu bagus. Bagus, Malah dapat nilai 8 untuk kesenian. Hore! Martha naik kelas! Martha pasti naik kelas, sudah. Ini ada apa, kah?
kenapa kalian semua kayak orang bingung begitu? Jadi ceritanya teh gini. Chandra, kamu aja tuh yang cerita. Jadi kemarin itu aku dengar kabar dari ibu-ibu kalau kamu tidak naik kelas. Hah? Iya. Kata ibu-ibu itu, mereka lihat mama kamu menangis di depan wali kelas. Oh, begitu. Mereka so salah pikir itu. Kemarin mama mendengar kabar betapung paman sakit. Itu paman adik kesayangan mama. Oh, kemarin kita ke rumah kamu loh. Kita panggil-panggil kamu gak keluar juga. Kita pikir kamu teh memang sengaja tidak mau keluar rumah karena sedih tidak naik kelas. So tidak. Kemarin itu kami pergi menengok paman yang sedang sakit. Pulang memang sudah malam sekali. Oh. Berarti itu kabar hoak dong ya. Ada-ada saja itu kabar hoak, Iya, kabar kabur. Yang kasih kabar gak jelas, terus ngabur. Makanya, jangan percaya kabar hoax gitu aja. Itu sudah.